surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Surat perintah 11 Maret menjadi saksi ketika pada 11 September tahun 1966 Soeharto mampu menggulingkan Soekarno dari kursi Presiden Republik Indonesia. Soekarno yang saat itu berada di istana segera meninggalkan istana dan pergi menuju Bogor. Pada malam itulah Soekarno disebut mendatangani surat perintah 11 Maret atau yang bisa dikenal Super Semar. Pada bulan Maret tahun 1967, MPR menjadikan Soeharto sebagai pelaksanaan tugas presiden. Dan setahun setelahnya resmi ditunjuk menjadi presiden kedua Republik Indonesia pada Maret tahun 1968. Soekarno yang telah lengser lalu ditetapkan menjadi tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970. Setelah berhasil melakukan kudeta, Soeharto langsung mengeluarkan kebijakan anyar yang bernama Orde Baru. Soeharto kemudian memutuskan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan membawa Indonesia bergabung kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Super Semar merupakan salah satu bagian dari rangkaian peristiwa panjang untuk melemahkan kekuasaan Soekarno. Banyak pihak yang masih meragukan adanya pemberian mandat dari Soekarno kepada Soeharto. Keberadaan naskah otentik Super Semar hingga kini belum diketahui. Kendati Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan 3 versi naskah Super Semar, ketiganya tidak otentik. Kontroversi berikutnya, Super Semar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, melainkan di bawah tekanan. Dari situlah terlihat ada usaha untuk membujuk dan menekan Soekarno telah dilakukan. Kemudian diikuti dengan pengiriman 3 jenderal ke Istana Bogor. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Basuki Rahmat, Menteri Veteran, Brigjen Muhammad Yusuf, Menteri Perindustrian, dan Pangdam Jaya Brigjen Amir Mahmud. Setelah Super Semar dibuat oleh Soekarno, Soeharto menggunakannya dengan serta-merta untuk melakukan aksi beruntun sepanjang Maret 1966. Sementara menurut Soekarno, surat itu adalah perintah pengadilan keamanan, termasuk keamanan dirinya selaku presiden dan keluarganya. Namun Amir Mahmud, jenderal yang membawa surat perintah dari Bogor ke Jakarta pada 11 Maret tahun 1966, langsung berkesimpulan bahwa itu adalah pengalihan kekuasaan. Sejarah lalu mencatat peristiwa pada tahun 1660-an tersebut merupakan salah satu kudeta terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Ter-
terkait Super Semar Persi tersebut yang selama ini dijadikan pegangan Soeharto, menegaskan itu juga tidak asli. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suksesi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto memang tidak terjadi seperti yang selama Orde Baru diyakinkan kepada masyarakat. Menjadi persoalan sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah sekedar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan.